سورة الحديث آيات ينقر دوبلو، قتل الله سبحانه وتعالى: «اعلموا أنما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما تلغيث أعجب الكفار نباته، ثم يكون فطر مصفرع، ثم يكون خطاما». وفي الاخره عذاب شديد من الله ورضوان فما متاع الدنيا متاع الغرور صدق الله العظيم Surah الحديد, ayat yang ke-20 kata Allah إعلموا orang-orang yang beriman ketahuilah oleh kalian semua annamal hayatud yang namanya kehidupan dunia ini banyak orang yang bermain-main dan tertipu dengan itu lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalai dengan ibadah lalai dengan taat, lalai dengan sedekah lalai dengan hal-hal yang baik ya. la'ibu walahun wa tafakhurun, sehingga mereka sibuk untuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan fil amwal, dalam harta siapa yang hartanya lebih banyak, mobilnya baru rumahnya baru, segala macam baru, ya, Walau juga berbangga bangga dengan anak ini, anak saya lulusan London, Oxford. Ini anak saya lulusan MIT Amerika. Ini anak saya lulusan Harvard. Ini anak saya... dan seterusnya begitu. Tanpa dia lihat apa anaknya itu agamanya bagus apa enggak. Sibuk dengan les dengan segala macam, tapi ngurus untuk dunia anaknya bukan akhirat. Kata Allah, wa turun fil amwal walaulad kama tali kufar Persis seperti hujan yang turun yang mengagumkan para petani melihat tanamannya itu subur kena hujan. Lalu setelah itu thumma setelah itu kata Allah kama tali kufar nabatuhu ya tanaman-tanamannya itu menjadi subur lalu kemudian yakunu musfarra tiba-tiba tanaman itu nggak berapa lama kemudian menguning Lalu kemudian layu, seperti itulah hidup kita. Itu senang bahagia, kayaknya kita punya uang, punya segala macam tahu-tahu kita kena sakit. Setelah sakit, kita meninggal, dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang seperti itu, nanti di akhirat disediakan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga wa maghfiratun bagi yang berminta ampun sama Allah, mendekat sama Allah, berusaha untuk istighfar, tidak melakukan hal seperti tadi, maka disediakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun Juga disediakan bagi orang-orang yang seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat hartanya dipindahkan untuk di akhirat nanti dia banyak bantu tanpa ngitung-ngitung tanpa tangan kirinya tahu apa yang dilakukan tangan kanan ketika ngasih tidak ada kaitan dengan hatinya sama sekali maka Allah sediakan keriduan Allah buat mereka yang seperti itu Wa mal dunia illa mata ketahuilah hidup kalian di dunia itu hanya kesenangan sesaat yang memperdayakan kalian berapa banyak orang sudah terpedaya kalau kita lihat sekarang sahabat-sahabat kita yang udah duluan Dikubur, apa yang terjadi, Bu? Nggak bisa balik, mereka nggak bisa balik. Dia diam di situ, entah apa yang dilakukan. Ya, kalau dia baik, dia akan mendapatkan roh rahmat Allah, Tapi kalau dia tidak baik, apa yang terjadi di situ? Jadi azab sama Allah terus-menerus. Kata baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka perumpamaan kalian Dengan harta kalian Dan keluarga kalian Adalah seperti seorang Laki-laki yang memiliki anak tiga Yang pertama adalah hartanya Yang kedua adalah keluarganya Ini permisalan kata Rasul Perumpamaannya seperti Orang yang punya anak tiga Yang ketiga adalah amalnya Ketika laki-laki itu mau meninggal, udah sakit keras, dia panggil tiga orang anaknya itu. Dia berkata kepada yang pertama yaitu hartanya. Saya sekarang sudah mau meninggal begini, sakit keras. Saya dulu siang malam mencari kamu, mencari harta maksudnya. Dalam keadaan seperti ini apa yang bisa kamu bela buat saya? Maka berkata anaknya yang pertama yaitu hartanya itu. Saya hanya bermanfaat untuk kamu pada saat kamu hidup. Begitu kamu mati, kamu melewati satu jalan, saya akan mencari jalan yang lain. Lalu, laki-laki itu berkata, "Aduh, celakanya saya, celakanya saya selama ini siang malam saya mencari kamu, ngurusin kamu, berjuang untuk... Apa namanya, jungkir balik mencari kamu. Sekarang kamu malah meninggalkan saya dalam keadaan saya seperti ini." Lalu laki-laki itu berpaling kepada anaknya yang nomor dua, yaitu keluarganya. Kamu tahu saya udah sakit parah begini, saya mau meninggal, saya mau nanya ketika saya meninggal, nanti kamu apa yang bisa kamu lakukan? Wahai keluarga, aku. kata keluarganya, wahai ayah, wahai suamiku, kalau ayah masih hidup kami bisa dekat sama ayah. Begitu ayah meninggal, maka yang bisa kami lakukan cuma mandiin ayah, ngafanin ayah, nyolatin ayah, lalu nguburin ayah. Terus kami nggak bisa mohon maaf nemenin ayah di situ. Kami terpaksa harus pulang. Kata orang itu, aduh celakanya saya. Habis waktu saya ngurusin kalian. Saya lupa ngarahkan kalian untuk agama, kalian doa aja nggak bisa, bikin doa nggak bisa ngedoain orang tua nggak bisa, solat juga masih belang betong. Tahu belang betong pak? Saya ini orang Cianjur, jadi belang betong, masih bolong-bolong. Saya nggak didik kalian agama, kalian jadi tokoh, jadi orang kaya, pengusaha sukses, kalian baca doa aja nggak bisa, baca Quran aja nggak bisa, ya. Ya Allah, celakanya saya, kata dia. Terus dia berpaling kepada anaknya yang ketiga, yaitu amalnya. Setiap dia bilang, saya kondisi begini nak, apa yang bisa kamu bantu buat ayah? Kata anaknya yang ketiga, yaitu amalnya. Ana ani suka fi wahsyail khabr. Ketika kamu sendirian di dalam kubur itu, saya yang akan masuk ke dalam kuburmu, nemenin kamu. Kalau ada malaikat yang nanya, "Saya yang bela kamu?" Kalau nanti kamu di Mahsyar, saya yang di atas kepala kamu, naungin kamu dari matahari yang panas. Kalau kamu dihisap, nanti saya yang masuk ke buku timbangan amal kamu. Kalau nanti di mizan saya yang duduk di atas timbangan kamu itu Sampai kamu melewati surat Sampai saya pastikan kamu masuk ke dalam surga Baru saya ninggalin kamu Kata orang tadi Ya Allah Kamulah sebaik-baik teman Kamulah sebaik-baik teman saya di dunia sampai di akhirat Tapi saya selama ini melalaikan kamu Sholat saya tunda-tunda Puasa, puasa wajib, belum tentu juga puasanya nahan matanya, telinganya mulutnya. Zakat juga sekali-sekali haji, wallahualam ya, mungkin haji, tapi hajinya juga tujuannya untuk supaya disebut haji ya, dan seterusnya. Dan seterusnya Amalnya seperti itu, lalu apa yang nanti nemenin dia di sana? Amal itu, bapak ibu sekalian, tuh nanti macam-macam tergantung. Bagaimana kita menjaga dia? Ada yang ganteng, cantik luar biasa nemenin kita dikubur. Tapi ada yang wajahnya buruk rupa. Kenapa kamu buruk rupa begini? Jangan deket-deket. Ya, kamu yang bikin saya seperti ini. Sekarang saya nemenin kamu sampai nanti ketemu sama Allah. Ribuan tahun, jutaan tahun di kuburan ditemenin sama yang buruk rupa, bau, rombeng-rombeng, sakit. Ya, badannya seperti ini karena amal kita seperti itu. Ya. Nah hadirin wal hadirat Yuk kita benahi makna kebahagiaan Assalamualaikum Bersama saling sapa TV